الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا minjem korek, saya enggak bawa korek. Oh, tadi. Korek ada. Cuma korek. Beli rokoknya doang. Oh, iya. Ini 5 kilo cemun suri dalam. Kalau beli rokok itu sama koreknya. Sama korek ya. Iya. Cemun suri lumayan ya. Alhamdulillah. Berkat ini. Apa? Jakaba itu ya? Alhamdulillah ya. Di Jakaba campur pupuk kimia juga. Pupuk kimia ya. Ini mungkin sahabat tadi juga masih ingat, ini adalah master tomat waktu itu. Dan beliau ini waktu itu menanam tomat berapa batang? 3.400. 3.400 sahabat tani, alhamdulillah selamat sepertinya. Gimana, iya. Gimana ceritanya? Iya, ya mencapai 6 ton penghasilannya. Dapat 6 ton? 6 ton. Cuma sayang saya waktu itu nggak bisa ini, nggak dihubungin, kenapa gitu? Ya waktu itu kebetulan di saat kita panen, ya. Hasil tomat itu kita bikin pupuk inilah, jadi saya nggak sempat menghubungin gitu kan, saking repotnya saya kan. Masalahnya saya kan ada subscriber juga yang nanya gimana perkembangannya, kata saya belum ada tembusan. Ya kalau kalau perkembangannya ya luar biasa, termasuk itu. Dalam bibit segitu termasuk keluar gitu luar ya. Alhamdulillah hasilnya ya memuaskan. Tapi ngomong-ngomong kenapa berapa tuh harga tuh? Harga rata-rata ya alhamdulillah itu 5.000. Ya 5.000 sahabat tani, harganya 5.000 dapatnya 6 ton. 6 ton. Kurang lebih 5 ton. 30 juta berarti. Iya. Iya sahabat tani, alhamdulillah beliau ini berhasil menanam tomat waktu itu bulan berapa? Bulan 8. Bulan 8 tahun 2022 dan videonya juga silakan teman-teman saksikan pada video ini. Waktu itu kita berkunjung ke kebun Bapak Oman dan seperti ini tanamannya. Ini waktu itu umur berapa? 2 bulan ya? Enggak sempat capek waktu saya kesini. Oh, itu umuran 2 bulan. Ya, sekitar 2 bulanan bulan, itu. Ya sahabat tani, kondisinya seperti ini. Ini tanaman tomatnya waktu itu usianya sekitar 2 bulan. Dan sayangnya memang waktu panen admin nggak kesini lagi. Tapi video ini mewakili bahwa tanaman itu dapatnya 6 ton dari benih sekitar 3.800. 3.400. Iya, ya, sekitar 3.400 dapat 6 ton. Dapat harganya memang nggak terlalu mahal sahabat tani, cuma 5.000 rupiah, tapi alhamdulillah lumayan signifikan juga ya, 30 juta alhamdulillah termasuk bagus. Dan untuk pola pemupukannya sudah admin share juga pada video sebelumnya, pada video ini bisa teman-teman saksikan untuk cara pemupukannya. Beliau itu waktu itu menggunakan NPK 16 dari Lowing Pak ya. Lowing, terus kalsium juga, kalsiumnya kalsium plus Trichoderma. Kemudian untuk inseknya beliau menggunakan Kurakron di rolling dengan Demolis Abamectin. Ya, seperti itu untuk perawatannya. Dan kalau untuk fungisidanya waktu itu Bapak ini menggunakan Mancozeb kalau nggak salah Pak ya.
Iya iya betul. Ya menggunakan mankosep. Alhamdulillah aman waktu itu. Oh ya, untuk setelah panen bagaimana itu kondisi daunnya? Ya masih lumayan bagus. Masih tetap aman. Tetap aman, aman. Alhamdulillah sahabat tani. Oh ya sahabat tani. Adapun admin tujuan ke rumah Bapak Oman kembali pada hari ini. Yang pertama admin silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Admin silaturahmi ke Bapak Oman ini sekaligus kita pengen tahu ceritanya seperti apa. Dan admin ulangi untuk yang kesekian kalinya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan tujuan yang kedua sahabat tani, di sini ada chat kami admin bersama Bapak Oman ini, katanya beliau tertarik dengan pupuk Jakaba. Dan waktu itu sering beberapa kali inbox ke admin untuk dibawakan Jakaba. Nah, tapi sebelumnya sahabat tani, admin pengen tahu dulu apa alasan Bapak Oman ini untuk tertarik dengan Jakaba. Oh ya Bapak Oman, untuk kenapa ini bisa tertarik pakai Jakaba? Ya, karena saya sering melihat video-video admin, jadi saya memang sangat tertarik karena dilihat dari sisi ininya luar biasa kesuburannya dan sangat memuaskan kelihatannya. Jadi dari situlah saya tertarik dengan pupuk Jakaba. Jakaba. Ya. Jadi penasaran begitu ya? Penasaran, intinya penasaran. Penasaran. Oke, sahabat tani dengar sendiri, Bapak Oman yang master tomat aja penasaran dengan Jakaba. Sahabat, kapan mau mencobanya? Dan mohon maaf kalau untuk online admin tidak bisa berbagi. Admin hanya berbagi ke wilayah-wilayah sini aja, yang dekat-dekat kampung aja. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang menginginkan biang Jakaba, admin belum bisa memberikan lewat online sahabat tani ya. Oke, kita akan kenalkan ke Bapak Oman. Seharusnya ini bawa oleh-oleh lebaran ya, tapi ini harusnya bakso apa-apa gitu ya. Ini Pak. Justru dengan kedatangan Jakaba ini ya, ya luar biasa, saya emang sangat menunggu sekali. Iya, iya. Jakaba ini. Teman-teman juga mungkin ada salah satu teman-teman yang baru menemukan channel ini dan pengen tahu juga Jakaba itu seperti apa, kita akan tunjukkan ke Bapak Oman sekaligus ke sahabat tani semua. Sahabat tani, ini adalah jamur Jakaba yang ditemukan oleh Abah Junaidi Sahid yang bisa kita jumpai dari rendaman air cucian beras. Bentuknya seperti ini sahabat tani. Ini adalah jamur Jakaba yang tumbuh pada air cucian beras. Bapaknya nggak kelihatan. Nah sahabat tani, admin akan sharing di sini bagaimana caranya untuk memperbanyak Jakaba ini. Kalau teman-teman mau membuat Jakaba dari nol, bisa teman-teman saksikan pada video ini. Di sini lengkap tutorialnya cara memancing jamur Jakaba dari nol sahabat tani ya. Silakan cek aja di sini, di video ini sudah lengkap admin jelaskan. Mohon diterima. Ya, saya terima. Makasih. Ya, buat Pak Mamannya saya sangat berterima kasih karena jauh-jauh Pak Maman dari Lubuk Bakak sampai ke tempat saya di Dusun Sinar Puncak untuk menyempatkan waktunya memenuhi pesanan saya yang berupa ya ini pupuk Jakaba. Jakaba. Nah, walaupun saya sering lihat video pupuk Jakaba ini, tapi saya kurang memahami cara penggunaan pupuk ini, gimana cara teknis cara untuk menggunakan pupuk Jakaba ini. Sebelumnya saya minta maaf, sebetulnya kan Bapak Oman ini udah master di pertanian, tapi saya hanya menyampaikan pesan dari Abah Junaidi Sahid. Memang kami kalau sudah punya Jakaba ini, memang sebaiknya disebarluaskan. Jadi siap, maksudnya siap. Admin juga di sini menyarankan Bapak Oman nanti tolong sebarkan ke yang lain. Siap, siap. Ya, jadi nanti kalau misalkan ini Bapak Oman dari sini, dari biang ini juga, ini bisa dibagi orang 4, orang 5. Bisa ya. Karena ini bisa diperbanyak. Nah, tadi yang seperti Bapak Oman tanyakan, bagaimana cara menggunakan dan cara mungkin ada cara memperbanyaknya. Iya. Saya akan jelaskan sekalian berbagi ke sahabat tani di manapun berada. Admin akan jelaskan fungsi dan
cara memperbanyaknya. Tadi cara membuat dari nol, sekarang kita cara memperbanyaknya. Nah, untuk memperbanyak jamur jakaba ini sangat mudah, Bapak Oman. Kita tinggal masukkan ini ke air cucian beras. Siap. Dimasukkan ke air cucian beras, nanti jamur ini akan banyak. Nah, tapi ini pengalaman admin, ini yang baru. Ini diperbanyaknya dengan buah tomat saja. Buah tomat dicampur air kelapa. Saya ngambil tomatnya itu dari pasar. Tomat busuk. Iya, tomat busuk, tomat reject, tomat buangan. Alhamdulillah tumbuh subur. Tumbuh subur. Jadi bisa juga Bapak Oman bisa tambahkan nanti kalau misalnya panen tomat lagi yang reject-nya bisa difermentasi ditambah dengan air kelapa. Air kelapa dengan buah tomat, air beras. Air beras boleh. Maksudnya begini, kalau nggak ada air beras, bisa dengan air kelapa. Oh, gitu. Kalau nggak ada air kelapa, bisa dengan air beras. Atau dua-duanya juga boleh. Misalkan tiganya dimasukin? Boleh, lebih bagus lagi. Okay, ya. Okay. Nah, itu cara memperbanyaknya. Ini misalkan ini segini nih. Ini kita bagi 10. Ini bisa. Maksudnya kita ini dibuat 10 ember. 10 ember. Iya, ember 25 literan. Ini misalkan dari jadi 250 liter. Iya, oke. Okay. Ini bisa ini dalam 15 hari insya Allah nanti ini akan banyak. Berkembang. Jadi nanti akan penuh itu. Terus nanti admin sarankan kalau misalkan mau menggunakannya, gunakan airnya saja. Kalau jamurnya ini terus perbanyak. Kalau bisa kan tetangga juga kebagian juga ini. Kan nanti ini direndam nih, iya. Kan ada cairannya. Kalau misalkan kita menggunakan cairannya itu 1 gelas per 10 liter air. Atau 200 ml per 10 liter air, kemudian kita kocokkan 1 gelas per pohon. Itu kalau untuk yang dikocor. Kalau untuk yang disemprotkan, bisa kalau untuk pemula, kita misalkan tanamannya masih kecil. Oke, iya. Gunakan sedikit saja, 100 ml saja per tangki. Ya, nah itu kadang-kadang kan kita pengguna kimia juga nih, yang buat yang semi-organik. Nah, itu bisa dicampur dengan pupuk kimia. Seperti gandasil ataupun pupuk kalsium. Juga boleh dicampur dengan jakaba. Jangan khawatir jakaba ini mati, karena ini mikroorganisme ya. Jangan khawatir ini mati, walaupun dicampur pupuk kimia, ini tidak mati. Bahkan teman admin, orang Tanggamus, sudah mencoba dicampur dengan fungisida, ini tetap hidup. Tetap hidup. Dicampur insektisida, ini tetap hidup. Bahkan fungisida juga tetap hidup. Dicampur kapur juga, saya pernah coba. Kapur kan panas tuh. Iya. Ini dicampur dengan kapur, tetap masih hidup. Nah, itu fungsinya, cara memperbanyaknya, dan kemudian khasiatnya sekarang. Khasiatnya, jamur ini bisa mencegah layu fusarium. Bisa mencegah layu fusarium. Insya Allah kalau kita sudah kocor dari awal, dari pupuk dasar, pupuk dasar sudah kita kocor dengan ini, insya Allah fusarium akan jauh, tidak ada. Ini hampir mirip dengan trichoderma, tapi lebih bagus lagi kita campur trichoderma kita pakai, jakaba juga kita pakai. Nah, itu untuk agen hayatinya, bidang agen hayatinya. Dan untuk bidang yang penyuburnya, ini tentu lebih jos. Dan Bapak Aman juga sudah menyaksikan pada video-video saya kemarin itu kan, nanya CMK Karisma. Alhamdulillah CMK Karisma, tanaman melon, tanaman timun suri juga kemarin masih hidup, itu 4 bulan. Masih itu, umurnya 4 bulan masih hidup. Untuk tanaman timun suri. Itu tanaman timun suri terus tumbuh pucuk aja terus dia. Terus hidup aja, gak tahu patinya kalau gak dicabut. Kemarin udah dicabut tapi, karena udah mau lebaran. Nah, itu fungsinya tadi menyuburkan udah pasti. Yang selanjutnya tadi itu memperlebat buah juga. Oh, kalau ke buah ini kurang. Kurang. Kurang ke buah. Kalau ke buah kita nanti berarti tinggal ditambah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kita perbanyaknya dengan buah tomat. Berarti kan nanti maksudnya ke pembuahan. Ke pembuahan. Nah, nanti kalau misalkan kita fermentasinya dicampur dengan sabut kelapa, berarti ke pembuahan. Kalau saya amati, ini seperti M4. Seperti M4. Jadi ini dekomposer. Bisa merombak bahan organik menjadi pupuk. Dan juga, yang saya amati, pupuk kimia jadi lebih cepat diserap tanaman. Kalau kita menggunakan ini. Oke, sahabat tani, seperti itu panjang lebar penjelasan admin. Oh iya, untuk Bapak Aman sendiri, ada pertanyaan nggak? Nanti kita ngobrol lagi. Ini rokoknya udah mati lagi. Kayaknya udah cukup. Udah cukup ya. Nah, jadi pesan saya jangan sampai dilamain. Ini nanti sore apa besok langsung tambah air cucian beras. Iya. Jadi minimal di toples lah seperti ini. Masukin ke toples, kasih air cucian beras. Kalau misalkan pengen banyak,
bisa pakai dedak. Kan dedak juga masih tetap beras kan, bekatulnya itu. Nah, pakai dedak juga bisa. Airnya, air kelapa boleh, air cucian beras juga bagus, air kolam juga bagus. Tapi memang tolong hindari air yang mengandung kaporit seperti air PDAM. Oke, sahabat tani, seperti itu penjelasan admin bagi sahabat tani yang belum punya cakaba. Semoga setelah menonton video ini teman-teman bisa punya cakaba, dan kalau yang masih gagal semoga setelah menonton video ini akan berhasil. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.